Harry Kane mencatatkan namanya dalam sejarah Tottenham Hotspur dengan menjadi top scorer alias pencetak gol terbanyak. Ia melewati rekor legenda klub dan menjadi pemain tercepat di Premier League yang sukses mencatatkan 200 gol. Simak kabar selengkapnya pada tayangan video berikut ini, dan jangan lupa, tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar Anda selalu jadi orang pertama, yang mengetahui update terbaru dari channel ini. CNN Indonesia, Harry Kane resmi menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Tottenham Hotspur sekaligus masuk klub 200, menyusul Alan Shearer dan Wayne Rooney. Harry Kane yang sudah menyamai rekor Jimmy Greaves yaitu 266 gol hanya butuh 15 menit pada laga Tottenham Hotspur vs Manchester City untuk berdiri sendirian memegang rekor tersebut. Harry Kane dengan dingin melepaskan tembakan setelah menerima umpan matang dari Pierre-Emile Højbjerg. Harry Kane pun resmi membukukan 267 gol untuk Tottenham. Pemecahan rekor Harry Kane makin terasa sempurna lantaran gol yang dicetak Harry Kane jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. Selain memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Tottenham, torehan penting lain yang diukir oleh Harry Kane lewat gol tersebut adalah catatan gol ke-200 sepanjang sejarah Premier League. Harry Kane menyusul jejak Alan Shearer dan Wayne Rooney sebagai pemain yang mampu menorehkan 200 gol atau lebih di ajang Premier League. Shearer mencatat 260 gol sedangkan Rooney membukukan 208 gol. Dengan jarak yang tak terlalu jauh dengan Rooney, Harry Kane punya kesempatan untuk berdiri di posisi kedua dalam daftar pemain tersubur di sejarah Premier League dalam waktu dekat. Harry Kane merupakan produk pembinaan tim muda Tottenham Hotspur namun harus menjalani masa pinjaman ke sejumlah klub ketika ia mulai menjalani karir profesional. Musim apik pertama diukir Harry Kane pada 2014-2015 ketika ia mencatat 21 gol di Premier League dan 31 gol di seluruh kompetisi. Sejak saat itu, Harry Kane bisa membuktikan bahwa ia bukan sekadar sensasi satu musim. Nama Harry Kane terus masuk dalam bursa pencetak gol terbanyak Liga Inggris dari musim ke musim. Rekor pencetak gol terbanyak Tottenham Hotspur sendiri nyaris saja tidak bisa didapatkan oleh Harry Kane bila ia hijrah ke Manchester City di 2021-2022. Saat itu Man City sudah siap menebus Harry Kane dengan harga tinggi. Harry Kane juga sudah mengisyaratkan ingin pindah namun Tottenham tak merestui kepindahan tersebut.